Oke, okay, halo teman-teman. Kali ini mau bahas DIY slider ya. Tapi yang kali ini bikinnya gampang banget dibanding sama slider saya yang dulu. Dulu pernah ada videonya di video yang udah lama. Pakai pipa stainless ya. Dengan pakai pipa stainless sama bearing. Yang ini lebih gampang, pengerjaannya pun sedikit sih menurut saya. Itu ini, nah ini. Kelebihannya ini kecil ya, kecil banget. Yang pertama, yang kedua, panjangnya udah pasti gimana kebutuhan kita ya, kita butuhnya berapa dan harganya menurut saya lumayan murah sih. Untuk tingkat kepresisiannya juga lebih bagus dan ini juga ada setelannya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada namanya sambil nyontek. Ini bongkar-bongkar dulu belanjaan saya sih. Ini, semua linknya saya simpen di kolom deskripsi ya. Ini yang pertama ada V-slot aluminium. Udah dari sananya warna hitam ya ini. Dan warna hitamnya udah di pabrik gitu, bukan di pilok, bukan di cat ini. Jadi udah pasti bagus. Ini V-slot frame, V-slot aluminium profile extrusion rail. Ah, lama banget pokoknya. V-slot, biasanya pada bilangnya V-slot 20-20, black 20-20 tuh. Ini ya, ini 20, ini 20 gitu, kotak 20. Nih, 20. Ini dijualnya per 1 cm. Oh iya, ini tuh semuanya sebenarnya part dari 3D printer ya. Jadi kalau yang pada mau rakit 3D printer pasti tahu lah V-slot tuh kayak gimana ini V-slot. Dan ini bisa di-stel ya, si apa namanya? Keloncerannya gitu. Kelicinannya bisa di-stel. Oke, ini yang pertama V-slot 20-20. Yang kedua ada ini untuk tutupnya, namanya V-slot N-cap, N-cap T3 20x20 juga sama. Oh iya, sekalian harganya ya. Ini waktu video ini dibuat, kalau ininya V-slotnya harga per 1 cm nya 1050. Jadi dikaliin aja, kalau misalkan ini saya bikin 40 cm berarti dikali 1050 berarti 40 ribuan lah kurang lebih. Dulu saya masih harga 1000-an sih, sekarang naik jadi 1050. Yang kedua V-slot end cap ini tuh 15.000 satu, udah rapi, udah presisi ya, tinggal pasang itu. Tapi ini kan ada lubang bautnya. Nah, lubang bautnya ini di tap sendiri ya, di tap yang buat bikin drat gitu. Ke tukang bubut biasanya punya dia buat ngebolonginnya. Murah sih kalau itu. Kalau saya mah kebetulan punya sendiri alat tapnya, jadi ya tinggal ngerjain aja gitu. Itu pertama, saya nggak bikin proses buatnya ya, kurang lebih mah ya gitu. Nggak ada apa teknis-teknis yang sulit. Yang kedua ini itu namanya Open Build Mini V-Plate Kit. Nah, kit tuh maksudnya dia udah satu pasang. Ini plat aluminium, ini plat aluminium tebal, bagus dan sangat presisi. Terus udah sama ininya, si V bearing V slotnya sama spacernya, udah sama bautnya, pokoknya udah jadi aja satu kotak gini, sama rodanya udah jadi. Tapi si bolong ininya, bolong tripod seperempatnya dia belum, makanya harus ditap juga. Jadi ngetap, kerjanya ngetapnya dua. Pertama ngetap ini ukuran seperempat sama ngetap ini. Udah jadi gitu doang. Itu ini udah ya. Tadi open build mini V-plate kit. Terus untuk bawahnya, untuk tempel ke tripod saya pakai ini. Ini baut satu doang. Bisa masukin berapa biji sih, kalau butuh 2, 2, butuh 3, 3 kalau panjang. Ini saya masukin satu, more kotak, seperempat inch.
Jadi murnya udah langsung kotak, kebetulan pas langsung dimasukin ke dalam ini tuh pas gitu, ke dalam cas. Terus di atasnya nanti kalau ini saya pakai yang mur kotak juga kayak tadi, bautnya juga sih, baut apa namanya lupa. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus, ininya dibor di tab, si kotaknya dibolongin di tab 1/4 in yang buat ukuran tripod. Nah, tinggal beli tripod screw adapter 1/4 ke 3/8. Itu linknya ada di deskripsi. Nanti tinggal masukin doang, jadinya tinggal masukin itu atas bawah gitu ya. Kalau sudah bilang mah jalu-jalu gitu, dua-duanya jalu. Dua-duanya baut itu ada di bawah. Dicek aja di kolom deskripsi. Tripod screw-nya udah, tripod screw-nya udah, tinggal ke atasnya mau dimasukin kepala tripod video atau ball head, bawahnya mau dipasang ke ball head. Keuntungannya yang pertama, kalau ini dibanding DIY saya yang lama itu berat, kalau ini ringan, ringan banget. Terus saya bikinnya 40 cm, bisa masuk tas, tas kamera, jadi bawa kemana-mana tuh ya enteng aja gitu, nggak ada kesulitan. Dipasang di tripod murah pun bisa, kecuali yang tripod 200 ribuan mah ya jangan lah, soalnya kan beratnya nggak seimbang gitu nantinya. Kalau tripod-tripod yang full aluminium ini udah kuat. Saya pakai tripod XL yang full aluminium kuat, XL UFO. Terus pakai Beike kuat, apalagi Beike. Apalagi ya. Gak ada kesulitannya sih, kesulitannya cuma ngetap ini aja sebenarnya mah. Kalau yang nggak biasa nggak bisa ngetap, ke tukang bubut aja gampang. Tinggal ditap atasnya, bawah. Sama samping buat ini tuh fungsinya buat stopper ya, jadi nggak terjun gitu sih. Ini stopper berdiri di sini di ujung, berdiri di ujung. Terus bawahnya kaki tripod. Oh iya, si open build ini, si plat ini dia bisa ada setelannya dua, jadi yang dua tuh buat setelan mau seberapa kencang dia mencengkeram si V-slotnya gitu. Jadi ya gampang lah kalau ini mah, nggak ada kesulitannya kalau kata saya. Keuntungannya banyak, lebih ringan, harganya lebih murah. Dan ini panjangnya, bentar ya, paling panjang berarti bisa berapa ya? Oh, masuk karena terkendala pengiriman sih ya kalau ini. Jadi maksimumnya cuma 150 cm. Sebenarnya kalau bisa datang ke tempatnya, mungkin ini kan ini pasti panjang banget nih, sekitar mungkin 4 meter mungkin. Kalau aluminium bar gini, cuman karena ini dikirimnya online gitu, jadi maksimalnya cuma satu barnya tuh 150 cm. Lumayan panjang sih. Pokoknya dari minimum potongnya 10 cm, jadi dari 10 cm sampai 150 cm, tinggal sesuaikan aja. Tasnya misalkan pengen masuk tasnya ukuran berapa gitu, diameter mau bikinnya udah segitu aja gitu. Kayak saya ini kan 40 cm masuk ke tas, ya udah 40 cm aja udah cukup ini. Karena si open build-nya ini jaraknya kecil, jadi walaupun 40 cm slide-nya tuh lebih dari cukup gitu menurut saya. Udah enak segini tuh. Dan dia halus. Terus kelebihannya karena ini part 3D printer, kalau ada yang rusak atau cacat bisa diganti satuan. Misalnya si ininya, si bearing yang plastik ininya udah cacat nih, udah agak gerinjal-gerinjal, ganti aja di toko yang saya dikasih di deskripsi. Di bawah juga dia jual ininya doang. Jadi kalau ininya rusak ya udah ini ganti gitu. Kalau dratingnya ada yang loncat ya, bautnya ada jual juga dia gitu. Kecuali yang ini ya, yang adaptor 1/4 ke 3/8 beda toko sama yang baut ini nih, satu ini beda toko. Ini kalau ada apa toko baut di daerah teman-teman, tinggal cari aja sih mau kotak 1/4 in yang cocokinnya, bawa aja baut tripod ya, apa sih, quick release-nya tripod.
masuknya murnya ke situ gitu. Itu doang sih. Ini. Tuh ini saya dibikin lebih apa? Lebih diem gitu ya, anteng. Kalau mau dibikin lancar lagi bisa, di sini jatuh banget gitu bisa. Atau kalau saya enak segini sih, kalau terlalu lancar malah pas kita nyelitnya kadang kelebihan gitu. Soalnya kan saya nggak pernah sampai mentok sih, paling sampai segini. Set udah berhenti gitu. Kalau shoot B-rollnya saya kasih ya ini. Pokoknya kalau ada yang nggak jelas atau pengen ditanyain, tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab. Oke, segitu aja nih video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin juga, karena ada teman dari komunitas nanyain tentang slider ini. Makanya sekalian aja lah saya bikin videonya. Slider versi 2. Versi 2 menurut saya ya, karena saya udah bikin yang versi 1-nya yang gede. Ada di belakang, malas berat. Yang ini mah ringan pisan. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton sampai beres. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Biar video saya bisa makin banyak lagi, makin bagus lagi. Terus apa lagi ya? Ya udahlah, gitu aja. Ada yang tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Share ke teman-teman yang videographer untuk bikin slider kere-hore tapi hasilnya juara. Oke, gitu aja. Bye bye. Yeah.